selamat datang untuk anak-anak UIN. Semangat ya. Di belakang juga ada petugas pemadam kebakaran. Wow. Karena dia spesial hari ini, kita ucapkan dulu selamat Hari Kartini. Yes. Tanggal 21 April. Untuk mama saya, untuk istri saya. Pastinya. Untuk anak saya juga. Untuk Kartini-Kartini Indonesia tentunya. Dan juga selain Hari Kartini, hari ini bertepatan banget dengan ulang tahun teman saya. Oh, siapa? Ada Larry. Selamat ulang tahun. Iya. Happy birthday, Larry. Happy birthday. Bertepatan dengan Hari Kartini. Iya. Luar biasa ya. Dan 21 April ini juga hari bersejarah buat saya. Iya, kenapa? Karena saya menikah tepat di tanggal 21 April. Yes. Betul. Ya. Dan saya sebulan sesudah Desta. Benar, luar biasa. Sama-sama tanggal 21 kawinnya. Mei. Mei. Juni. Mei. Juli. Mei, kan tadi udah Mei. Udah, iya, iya. Mei. Okay. Saya kurang nangkepin, saya maaf. Eh, kalau ngomongin Kartini, Desa, siapa Kartini lo? Saya? Iya. Ya pasti mama lah. Nyokap ya pasti ya? Iyalah. Nyokap, istri. Tapi terlepas dari keluarga, ada gak yang lo, ini Kartini gue banget? Ada. Siapa? Istri saya. Terlepas dari keluarga. Oh, sorry, maaf. Ada, Vincent. Siapa gitu? Nenek. Nenek lo sejak kapan dicoret dari kartu keluarga? Baiklah. Ini sekarang kita ada kuis, ya kirimkan tweet pic kamu, sosok di sekitar kamu yang kamu anggap layak disebut Kartini masa kini. Ya, ya kirim ke @tunasio_net dengan hashtag Kartini masa kini. Nanti yang paling menarik ada 3 bingkisan yang sangat-sangat lucu buat kalian. Oke, bisa foto bareng Balai Kartini. Yes. Ya kan? Bisa. Balai Kartini gede banget tuh. Oke. Okay. Ada kawinan, macet loh di situ. Vincent, berhubungan dengan Kartini juga kita kan ada artikel mengenai perempuan nih. Ya. Seorang perempuan di Inggris namanya Harnam Kaur, ya, beberapa kali mencoba bunuh diri karena sering dibully. Wah, ini dia. Kaur sering menjadi korban bullying sejak wajahnya ditumbuhi jenggot lebat di usia 16 tahun. Karena didiagnosis menderita polycystic ovary syndrome. Suatu kondisi yang menyebabkan pertumbuhan rambut berlebih. Tapi sekarang Kaur tidak merasa risih dengan rambut wajahnya lagi. Ia bahkan tidak peduli dengan anggapan banyak orang yang mengatakan dirinya seperti pria. Kaur berharap agar semua perempuan lebih percaya diri dengan apa adanya pada dirinya. Ya. Menemukan kekuatan seperti yang dia miliki. Tuh, buat perempuan-perempuan ya, percaya diri apa yang kamu punya, ya kan? Ya. Tapi kalau punya rambut berlebih, mending kasih saya rambut saya habis. Ya kan? Ya, gak bisa komen, gak berani ya. Oke, baiklah. Ini ngomong-ngomong soal Kartini juga, Vincent. Ya. Ini ada seorang menurut saya juga dia Kartini. Karena dia anak muda yang penuh semangat. Betul sekali. Ya kan, bisa tiga kata. Mewakili. Mewakili. Merepresentatifkan. Pas. Sayang sekali. 2 juta tidak berhasil didapatkan oleh Vincent. Kok jadi ikutan kuis gue? Meneruskan. Meneruskan perjuangan dari Kartini. Ya. Gerakan apa ya? Enggak. Kita sekarang akan undang seorang tamu kita yang penuh semangat. Ini dia, Tasya Kamila. Oke, kalau misalnya sedikit membahas soal Kartini. Yep. Sosok Kartini di mata Tasya Kamila ini gimana? Kartini, Ibu Kartini. Iya, iya. Oh, seorang Ibu Kartini. R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini. Seorang Ibu Kartini adalah sosok, ya bisa dibilang pahlawan bagi para wanita. Karena dengan gerakannya untuk, emansipasi wanita, jadi sekarang Tasya di sini bisa ikutan talk show, nggak cuma ngulek sambel di rumah. Wow, emansipasi ya. Iya. Buat kamu Tas, apa ada sosok Kartini nggak yang menurut kamu ini semangatnya dan lain-lain Kartini sekali buat Tasya? Siapa ya? Oh, yang sebentar lagi mau datang nih. Ini mah Kartono yang ini. Siapa Tas? Ada nggak? Sosok yang Kartini banget di mata Tasya Kamila. Aduh, pasti. Kalau yang sangat ngena ke aku pasti orang-orang terdekat ya, seperti orang tua, maksudnya mama kayak gitu. Terus juga mungkin kakakku yang perempuan, karena dari yang terdekat kita bisa lihat jiwa Kartini ada di diri mereka gitu. Oke, baiklah. Nah ini dia, ngomong-ngomong soal Kartini masa kini, ini ada info akan disampaikan oleh Kanjeng Ratu. Waduh. Silakan Kanjeng Ratu. Ningrat loh ini. Selamat malam hadirin sekalian.
Jumpa kembali bersama saya, Kanjeng Ratu Ningrat, darahku biru, Hesti Yur saya. Ya. Baiklah, info Kartini masa kini. Yang pertama ada Sri Mulyani. Untuk bidang ekonomi, nama Ibu Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai sosok Kartini masa kini. Pernah mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia pada tahun 2005. Termasuk wanita yang paling berpengaruh ke-23 menurut majalah Forbes pada tahun 2008. Bahkan World Bank melamar Ibu Ani untuk menjadi salah satu Managing Director di institusi itu. Kontribusinya bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi sudah level dunia. Baiklah, yang kedua, Agnes Monica. Meski terbilang muda, tetapi penyanyi yang sudah go internasional, Agnes Monica ini layak menjadi salah satu sosok wanita yang diberi gelar Kartini Modern. Selain prestasinya yang segudang, Agnes Monica adalah pekerja keras di bidang seni yang sangat luar biasa dan multi-talent. Ia punya visi dalam bernyanyi dan mampu menggalang kolaborasi dengan berbagai kalangan. Berikutnya ada Ibu Tri Risma Harini, bisa disebut sebagai Kartini masa kini, karena beliau sangat gigih menyuarakan kebenaran. Salah satu yang terkenal adalah aksinya menutup lokalisasi Doli. Walau mendapat ancaman, tapi dia pantang menyerah. Melakukan hal yang dianggapnya itu benar. Setuju saya tuh. Setuju, Ibu Risma ya. Ibu Risma. Anggun Cesasmi. Kiprah Anggun di belantika musik sudah tidak diragukan lagi. Karakter vokal khasnya bahkan sudah malang melintang di belahan benua Eropa. Bahkan sudah diakui di industri musik dunia. Hal itulah yang membuat Anggun Cesasmi disebut sebagai sosok Kartini modern. Karena dianggap mampu menginspirasi wanita lain. Dan berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat luas. Itulah informasi dari saya. Kanjeng Ratu Ningrat, darahku biru, Hesti Yur saya. Ya. Demikianlah informasinya. Habis ngantuk, terbitlah terang. Habis gelap, Bu. Habis gelap. Gelap. Kalau ngantuk tidur itu gelap gak? Gelap. Ya itu kan ribasa saya. Oh ya, ya, ya. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan terima kasih Kanjeng Ratu. Yang seru juga Desta. Ya, Vincent. Tasya. Yang seru juga sekarang kan ada program 86. Benar. Iya. Di net televisi masa kini itu banyak sekali. Oh yang ini ya yang kenapa jagung direbus? Kenapa itu jagung dibakar? Ini talk show. Ini 86. Oh, 86. Salah. Banyak sekali polisi-polisi wanita, polwan-polwan yang juga bertugas. Benar. Wah, itu keren. Nah, ngomong-ngomong soal polwan, ini juga bisa disebut sebagai Kartini masa kini. Setuju. Eh, santai, Bro. Setuju. Santai. Setuju enggak kalau? Setuju. Nah, wui. Apa? Iya, udah itu aja. Enggak, kita undang dong seorang polwan kemari. Langsung Desa. Ya. Ini ada Brief to Larry Romina. Larry. Oke. Okay, saya mau nanya nih, kalau tugas sering di jalan gitu, sering dipandang Jaja Miharja nggak? Maksudnya dipandang sebelah mata. Gitu. Apaan tuh? Gitu ya. Kan Jaja Miharja sebelah mata kan? Nggak, maksudnya kan dianggapnya mungkin, wah perempuan gitu. Iya. Bisa atau nggak sering dianggap kayak gitu nggak? Selama ini sih nggak pernah, karena masyarakat juga menghargai kita sebagai polisi, khususnya seorang polwan. Oh, yeah. Orang sudah menghargai, yeah. Baik polwan, baik polisi pria juga sama lah ya. Iya, yeah. Apalagi Jaja Miharja karena nggak lewat di jalan dong. Itu Larry. Itu Larry. Apa sih hal yang paling sulit mungkin yang dilakukan, yang biasa dilakukan oleh polisi pria gitu, tapi agak sulit dilakukan oleh polisi wanita? Ada nggak hal-hal seperti itu? Kalau hal sulit nggak ada ya, apapun profesinya, sepertinya apabila kita ngelakuinya dengan tulus, ikhlas, pasti nggak ada yang sulit. Tapi masa, menurut saya ada loh, kayak polisi pria itu kalau masuk kamar mandi, kita kan bisa ke kamar mandi pria. Oh, tapi iya. Kalau polwan tuh nggak bisa gitu masuk kamar mandi pria. Iya, pasti mas, lain-lain. Pertanyaannya lebih mendidik sedikit tuh. Oh, iya, coba-coba. Contohnya, misalnya mbak ya, kalau misalnya...
Kok Mbak sih? Scripsi Larry dong. Scripsi Larry? Ini, minggir. Tadi bahas apa sih? Nah, jadi lupa, takut salah soalnya saya ya. Oke, okay, susah, susah. Maksudnya kayak misalnya di jalanan gitu ya, ada penjahat. Kalau misalnya laki-laki gitu kan, fight satu lawan satu. Kalau misalnya perempuan, kayak gimana tuh kalau hal tersebut terjadi? Kalau ada penjahat, ya kita kejar, kita... Tapi kan pakai rok. Kalau di lapangan kita ada pakaian khusus lapangan. Oh, pakaian lapangan. Iya, pakai celana. Gitu. Saya kira angkat dulu roknya lari gitu. Ya. Kalau pakaian seperti pakai rok ini kalau di staf, di kantor, oh, gitu. Pakaian. Tapi kalau di jalanan juga? Di jalanan, iya. Yang polwan juga bisa bertempur dengan penjahat atau? Bisa, karena itu sudah tugas dan tanggung jawab dan kita. Sudah dilatih ya? Dan itu, ya sudah ada pelatihannya, ada pendidikannya. Kayaknya yang lebih sulit untuk melawan polusi dan debu di jalan kalau bagi seorang polwan ya, daripada... Wah, bagus. Luar biasa ini. Ini loh. Cucilah kaki tanganmu sebelum kau tidur. Ini. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Lu jangan tahu anak kecil ya. Itu lagu dia. Sekali lagi kita ingatkan buat followers at Tonight Show _ net, buat Tonight Lover semua, ikutan kuis kita dengan cara... Hashtag Kartini Masa Kini, mention ke at Tonight Show _ ya. Kirim tweet pic sosok Kartini di sekitar kamu. Bebas, itu persepsi kalian sendiri. Ya, nanti akan ada 3 hadiah, ya. Paket bingkisan yang menarik. Pokoknya ada 3 bingkisan menarik, abis ini kita balik tetap di Tonight Show. Bapak kan mengendari mobil kan? Ya. Bapak kenapa pakai helm? Iya.